ini bukan Kansas. Mm-mm. Bukan kan di Kansas. Bingung nih, gitu loh. Ini di Missouri. Nah, mm-mm, bingung kan? Ternyata Kansas City itu ada di dua negara bagian. Bener, jadi Kansas City itu terbagi ya, cak sampai salah dulu kebiasaan, Neng. Jadi ada yang di Missouri sama ada yang di Kansas. Iya. Yeah. Ngomong-ngomong soal Kansas City ini, ternyata banyak juga orang-orang yang tertarik dengan Indonesia. Betul. Ya. Orang Indonesia ini nggak akeh. Orang Indonesianya itu katanya cuman ya 200-an atau ya sekitar segitulah ya. Tapi justru malah orang Amerikanya itu banyak yang aktif. Hmm. Banyak yang aktif berkegiatan dalam budaya Indonesia di sini. Luar biasa loh. Ya, nah kemarin itu kita sempat mampir ke rumahnya Pak Malcolm. Pak Malcolm. Nah, Pak Malcolm ini adalah anggota dari gamelan Bali namanya Genta Kasturi. Oh. Yang ternyata sudah 20 tahun berada main gamelan. Di Kansas City. Bukannya Pak Malcolmnya ya, tapi Pak Malcolmnya juga sih. Tapi Genta Kasturi itu sudah 20 tahun, Jin. Luar biasa ya. Lebih tua ya daripada aku itu. Oh, mosok yo. Ditantang aja dulu ceritanya. As far as learning about Balinese gamelan, I first learned about it when I checked out a CD from the public library. It was called American Works for Balinese Gamelan. And I just couldn't believe what I was hearing. The fast kotekon, the interlocking parts, it seemed impossible. Like how can they possibly do this music? It was so fast. The technique was incomprehensible to me. So it really left a strong impression. Kesan seperti itulah yang membuat sekelompok warga Amerika ini tergugah mendalami musik tradisional Bali. Di satu-satunya kelompok gamelan Bali di Kansas City, Genta Kasturi. When you first start out, the instruments are pretty easy to play, and so it's a great thing for people who aren't familiar with it, because you can start in with an easy part, and also everything is in twos, so there's someone else playing your part with you, so you can kind of play along with another person and learn the part from, you know, watch them. Sebagian besar anggota berpengalaman bermain musik, tapi ada juga yang baru belajar, seperti Carmen, diaspora Filipina yang bergabung 2019 setelah melihat pertunjukan di Nelson Atkins Museum of Art. I've always been interested in other cultures. What's the hardest thing? Well, everything for me is a challenge because I've never played an instrument before. It's reading the notes and being able to play it in the instrument. But not only that, I have to play with the entire group. You know, those are things that I've never done before. People come with from all different places, but we all can kind of share the same sort of thing, so we can enjoy our similarities and our differences. Genta Kasturi dibentuk 2003 oleh komposer, pengajar, dan seniman Bali Iketut Gede Asnawa, bekerja sama dengan University of Missouri, Kansas City. Walau kini tanpa pengajar maupun anggota Indonesia, mereka saling belajar dan mengajarkan semua instrumen yang diboyong dari Bali ini. We have to kind of keep resurrecting that old material, keep it alive and fresh, but we also have to continually find some new material, which is tricky because we're just about on the opposite side of the planet from Bali, and there's not a large Balinese population in Kansas City. Latihan dua kali seminggu, 2 jam per sesi, di rumah salah satu anggota terlama. It's really important to me that the gamelan be more than a performing group, that we are more or less a social group as well, and I encourage us. We've had parties and we've had open rehearsals where we play under the tree in the backyard, and I've invited the neighbors. And there are a lot of things about this music that I think are really adaptable and applicable to American life, such as the kind of community nature of it. It's something that I feel kind of replaces some things that we've lost in our culture. Just getting together to do a group activity with, you know, kind of a goal or, you know, some complexity to it that we just are working toward. Kelompok gamelan yang berulang tahun ke-20 ini, kali ini bersama grup tari setempat bersiap pentas di Ethnic Enrichment Festival, festival budaya internasional yang digelar 18 hingga 20 Agustus.
Dari Kansas City, Missouri, Ariadna Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Nah, Dulur, habis ini kita mau jalan-jalan lagi di sekitar daerah Kansas City dan juga cerita-cerita soal diaspora Indonesia. Nani Leone, tapi sakwi seseng, si Jiki. Nah, lumayan ya Mbak Ananya ini naik apa namanya tangga. Dan tapi ini pertama kalinya aku jalan-jalan melaku-melaku nang daerah Midwest. Midwest itu barat tengah ya. Nah, daerah Midwest itu di tengah-tengah Amerika ya. Betul. Agak jauh dari mana-mana. Dan juga daerahnya itu banyak tanahnya ya Mbak Ananya. Kita kebiasaan di Indonesia kiri kanan rapet, di sini kok kosong melompong. Jembar ya, kan? Nang dinding. Iya. Tapi anehnya komunitasnya itu malah raket ya. Betul, Mbak. Betul, justru malah kalau misalnya berada di kejauhan, jauh dari keramaian, itu justru malah mendekatkan satu sama lain. Itu kayaknya psikologinya gitu. Nah, kita tuh sempat main-main ke rumah salah seorang diaspora Indonesia. Betul. Yang ada di Kansas City ya. Yeah. Dan dia itu biasanya buka rumahnya untuk kesenian, makan-makan. Selain makan-makan itu, ternyata mereka itu juga latihan nari ya. Betul. Dan dari latihan nari itu mereka pentas, memperkenalkan budaya Indonesia, terutama di daerah Kansas City, sing kakean itu wonge kulit putih. Lebih dari 70% itu kulit putih ya. Jadi orang-orang Kansas City itu begitu dengar Indonesia, tapi kalau begitu ngelihat ada pagelaran tarian Indonesia, gamelan Indonesia, mereka langsung ternyata ada yang seperti itu gitu. Nah, langsung kita mau kenalan ya dengan ini ibunya diaspora Indonesia di Kansas City. Tak dulur. Ini begini. Jadi ini gini, ini telinga gitu ya. Oke. Yang ini dada. Dada ini 90 derajat tangan. Di basement rumahnya, Marty Wilson mengajarkan berbagai tarian daerah Indonesia. Meski bukan profesional, para penari ini biasa tampil dalam berbagai acara di kawasan Kansas City, Missouri, bersama dengan ensemble gamelan Bali, Genta Kasturi. Satu hari, Sam contacted me, say, hey, mau nari nggak? Gitu. Terus, soalnya kalau ada penari lebih ini, lebih menarik, nggak cuma musik aja, gitu. Marty bersama suaminya, Jim Wilson, terlibat sebagai Komite Ethnic Enrichment Commission Kansas City yang bertujuan untuk memperkenalkan bermacam etnis di kota di tengah Amerika ini. I think the neatest thing is like this commission that we're involved with. There's 60 different countries and people come there from the area of Kansas City and they see how diverse this city they thought wasn't diverse. Like she said, 20 years ago, maybe not that many people knew about Indonesia, but we've gotten 20 years of experience of telling people, here, here's a map, there's Indonesia, and this is how they dance, and this is the music that they play. I think it's getting better. Selain makanan dan musik, tarian dari Indonesia adalah salah satu kesenian yang paling menarik perhatian. Tak tanggung-tanggung, Marty memboyong kostum berbagai tarian daerah dengan aksesoris lengkap yang tak murah harganya. Kalau kita nari-nari tuh, kadang-kadang mereka mintanya, boleh nggak nari Bali untuk ini? Karena pakaian seperti cendrawasih, meriah, ya bagus. Terus make-up-nya juga tebal. Semangat Marty menular ke sejumlah diaspora Indonesia di Kansas City yang jumlahnya hanya sekitar 200-an orang. Ada yang baru belajar menari ketika di Amerika. Kita juga lihat dari YouTube segala macam untuk lihat tariannya seperti ini. Terus yang sulit adalah karena saya nggak ada background di dance dan music gitu, jadi kayak agak saya kaku gitu. Tapi menarik gitu, menarik dan banggalah gitu kan bisa belajar bareng gitu. Suatu kehormatan lah punya dapat kesempatan untuk belajar di sini gitu. Ada juga yang sudah bisa dan terpanggil untuk memamerkan tarian Indonesia. Mungkin waktu kita tinggal di Indonesia kita nggak sadar kalau itu sebenarnya akarnya kita. Jadi waktu saya di sini jadi kayaknya kenapa kita nggak melestarikan kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan, apalagi kita di negara lain. Jadi sepertinya kok malah lebih bangga ya. Juga bagi generasi baru diaspora Indonesia yang ingin mempelajari budaya orang tua mereka. I like the tempo.
The sound, the music, yeah, the gamelan. Meski tak jarang harus merogoh kocek pribadi, semangat para diaspora tak luntur untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika. Oh, yang Indonesia saya minta tolong ya masak gitu, nanti nggak apa-apa uangnya ambil aja sendiri. Dari Kansas City, Missouri, tim VOA. Ini khas Midwestern, ya, biasanya kelihatan langsung bendera-bendera olahraga. Iya, tim-tim olahraga, apalagi Kansas City Chiefs itu tim football yang terkenal sekali. Oh, mereka bangga sekali, katanya kalau pertandingan langsung merah semua satu kota. Oh, menarik ya. Mungkin nggak ada hiburan sing liyane. Makanya di DC gitu kan nggak kayak gitu. Hiburannya ya olahraga kuwi. Iya, itu khasnya Midwest gitu. Iya, nah terus habis ini kita punya cerita lain tentang diaspora dan budaya Indonesia di Amerika Serikat, terutama di daerah Kansas City. Tapi sawise sing siji. Nah, dulur, masih mlaku-mlaku ning Kansas City dan kalau pusat kotane. Betul. Ini kalau kita lihat di belakang ini buku-buku. Ini apa coba tebak? Buku untuk raksasa. Buku untuk raksasa, betul. Ini perpustakaan, pemirsa. Nah, jadi ini perpustakaan Kansas City itu dipindah. Ini terdiri dari beberapa perpustakaan, tapi lalu dipindah ke kompleks ini menjadi satu, ya, menjadi sebuah perpustakaan besar. Makanya bukunya besar-besar. Oh, ngono. Tahun 2003. Wow. Ini adalah termasuk salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada. Ini budaya literatur tentunya. Yeah, yeah. Tapi di Kansas City ini nih banyak sekali macam-macam budaya, ada budaya literatur, budaya musik, budaya kuliner dan lain sebagainya. Nah, memang di Kansas City ini kayaknya banyak orang yang berpikir, oh kayak apa sih sakjane sing dikotokan kene gitu. Tapi ternyata lumayan akeh ya. Betul. Jadi kayak library atau kota kayak gini dan mereka itu dari kotanya sendiri itu sedang berupaya supaya misalnya wong-wong sing tekan internasional ya dari negara lain menunjukkan budaya-budaya mereka. Betul. Terus soal makanan. Nah, betul. Ada komisinya bahkan ya, namanya Komisi Etnik. Wah, itu serius sekali kota ini ya untuk membuat diversity itu menjadi sebuah budaya. Luar gitu. Biasa. Nah, kita mau makan apa nih? Makan ini, Indonesia. Ya, dan ini satu-satunya menurut mereka satu-satunya restoran Indonesia sing ono nang area kene. Ya udah yuk kita ini cobain mangan, ya. Makan. Nah, cepet nih. Di dapur Spicy One, aroma rempah khas Indonesia menyerba. Erdah Zappa, pemilik dan koki Spicy One, memasak salah satu makanan favorit pelanggannya, mie goreng Indonesia. Saya itu kan senang masak, saya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Pertama-tama tuh saya suka kasihin tetangga, ya saya demen gitu loh. Terus ngundang-ngundang teman, ngundang-ngundang pokoknya teman-teman kita lah gitu. Terus kita ngundang, oh martabaknya enak ya, mie gorengnya enak. Terus adalah pokoknya cita-cita saya itu membuka restoran. Erdah mendirikan Spicy One Februari 2022 lalu, ketika pandemi mulai melandai. Tapi saya terlalu berani sih ya, soalnya kan habis COVID, ya kan, orang jarang mau invest di restoran. Tapi semua terbayar dengan kepuasan pelanggannya. Terus kalau misalnya banyak customer juga, aduh senang-senang aja, apalagi dipuji kan. Habis pulang kerja, saya lihat Google, notification kan, kasih lihat bintang 5, aduh tenang. Spicy One juga dipercaya T-Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika untuk menyediakan makan siang bagi pegawai. Jadi kita harus ajukan proposal, kontrak, dan segala macam gitu loh. Dan insurance-nya juga ada require-nya gitu loh. Spicy One memang bukan satu-satunya penyedia makanan Indonesia. Namun layanan dan suasana restoran menjadi daya tarik. Tapi di sini kita ada banyak pilihan seperti dessert, terus ada salad, ada ketoprak. Karena di beberapa Indonesian food ya memang ada beberapa khusus yang cuma saya lebih suka cuma duduk terus fresh gitu kan daripada online. Before we came here, we had to go clear to Tulsa, Oklahoma to find Indonesian cuisine. Just to get Indonesian food, yeah. And then it's been a while, I have never been come back to home like Surabaya, so it's kind of helped me a lot to get the Indonesian food.
Selain membayar kangen akan makanan Indonesia, Spicy One juga jadi tempat untuk memperkenalkan generasi muda diaspora Indonesia akan makanan tanah air. Also, I'm a friend of Erda, and we are loyal customer. Since they are open, sometimes we just come here, yeah, just to have a dessert or something. But she like, what do you like? I love the satay, it's really good. Honestly, that's my favorite because it tastes good, but sometimes I also like the shrimp. Juga memperkenalkan makanan Indonesia yang beragam di kawasan Tengah Amerika. There's so many dishes here that most people from Kansas haven't had a chance to try. So it's something new every time we come. Sesuai dengan misi Erda. Cita-cita saya itu memang terlalu pengen gitu loh, supaya orang Amerika tahu gitu loh, tentang makanan kita kan lebih lumayan lah dibandingkan sama yang lain. Dari Kansas City, Kansas, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, Ariadna Budianto, VOA. Ada barangnya nih, Mbak. Wah, Mbak. Iya, ayo kita balik lagi ke situ. Aku sih pengen sop buntut, pokoknya saya nggak tahu. Iya, kan. Yang apa kuah-kuah gitu ya. Ini emang luar biasa udaranya di Kansas City. Mungkin tidak sedingin biasanya, kan biasanya salju gitu ya. Ini nggak ada salju, terus ya agak nggak terlalu dingin, tapi uangin. Wah, abis ini kerokan. Nah, dari abis ini kita mau belajar bahasa Inggris dan tak jagat neko-neko. Yeah. Tapi sabi sesing. Sisi-siki. Nah, dulur. Masih nang jagongan warung VOA. Dan aku masih ditemani karo Ning. Ning, Ana. Kita jalan-jalan di mana ini? Kita di Kansas City, nama daerahnya adalah The Plaza atau The Plaza Country Club. Loh ini usianya sudah 100 tahun, Ning. Oh. Jadi sudah 100 tahun ini bentuknya seperti ini. Lucu sekali karena aku nggak menyangka ada kayak khas Spanyol, Sevilla gitu. Tadi kita lihat juga banyak air mancur ya? Oh iya, itu katanya Kansas City memang Fountain City, kota air mancurnya Amerika. Mumbul. Mamu. Konon katanya di sini banyak sekali air mancurnya sehingga dinamakan begitu. Wah, sangat-sangat. Air mancur bahasa Inggrisnya? Fountain. Wah, misalnya sampai nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tonton aja English in a minute. Welcome to English in a minute. This is a sponge. It soaks up liquids. We use sponges to clean many things, cars, dishes, even ourselves. Hey, what's the cash for? Dan needs to borrow some money for lunch. He is always sponging off people. Last week, I paid for his parking. He hasn't paid me back. Dan is a big old sponge. When a person sponges off someone else, they take important things from them, like food and money. So a sponge, as we call them, takes advantage of other people. And that's English in a minute. Dan, Haigi, Kilirane, Neko Neko. Sampai ngaku-ngaku tahan adem. Lek wani melok ae nglangi nenggon kali sing banyune beku nenggon kutha Oms Rusia iki lur. Puluhan wong lanang wedok iki percaya nyemplung banyu kali sing suhune minus 20 derajat Celcius iki dadi cara nggo tetep sehat sakjroning musim adem. Nang suhu iki jarene infeksi mati lan kekebalan awak meningkat. Wong-wong kira ngena sing jenenge catur enlir. Musim blonjo akhir tahun isih rame ini nang Amerika iki lur, terutama nang kutha gede kayak New York. Salah siji digoleki wong ya kuwi omah cilik nang toko Tiny Dollhouse iki. Miniatur omah beragam bentuk lan ubur ambil iki regane antara 10 yuto sing temboke durung dicet nganti 20 yuto sing komplit isi jero lan njaba omah. Tiwas tuku larang-larang nang omah nggo dhelikan kucing iki lur.
isih soal sing mini-mini jaran nang Jerman sing jenenge Pumakel iki didatarno nang Guinness World Record sebagai jaran paling cilik sak donya lur. Dhuwure mung 50 cm lan bobote 35 kg. Jaran sing duwe, jaran iki lahir teko babon jaran sing normal, tapi bar lahir nganti umur 2 tahun ora modot-modot padahal mangane ya akeh. Pergo kuntet lan supaya ora dibully ambek jaran-jaran liyane, supaya ora dibully ambek jaran-jaran liyane. Jaran mini iki duwe nggon mangan dhewe lan kerep dijak mlaku-mlaku numpak mobil karo sing duwe. Iki jenenge mini nggawa rejeki lur. Nah, mlaku-mlaku. Kan ndak bingung iki sakjane yo. Apa ya? Jadi sumu nek. Aku keringetan juga. Ya, apa, Mbak? Nah, tadi kan udah menikmati skyline dari World War One ya, memoria. Kota. Terus sekarang di Plaza, ininya arsitekturnya Spanyol. Yes. Favoritmu yang mana? Aku seneng mangane. Oh iya, mangane itu ya tadi kalau misalnya enak. Kansas City Burnt End itu yang paling khasnya di sini. Barbecue. Habis itu kolesterol naik. Sampuran. Menarik ya, harus dieksplorasi Amerika. Betul. Amerika kita datang lagi terus kita makan lagi. Keliling-keliling mampir nonton ono apa ae seneng Amerika. Enggak cuma di daerah-daerah pantai ngono ya, Mbak. Iya, enggak ini ya. Seru ya kita sekarang menjelajah masuk ke dalam tengah Amerika. Ya. Nah, seluruh sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan. Pengen tahu cerita-cerita apa sih kalau nang Amerika atau pengen ngajak kita jalan-jalan nang di ngono? Oh iya, kalau kono dikirim ke email warung@onnews.com atau kalau misalnya mau nonton lagi gitu ya bisa juga lewat Facebook ya. Kata kuncinya adalah warung VOA ya. Dari Kansas City, Missouri. Ya. Aku Neng Cini, aku Neng Anne dan di belakang kamera ada Kang Rifan karena dari Jawa Barat. Pamit dulu ya, nyun pamit. Dadah.